Kak. Halo, aku Cindy Ganesha. Ceritakan dong kak tentang apa aja sih yang kakak masak kalau lagi di rumah? Kalau lagi di rumah makanya itu aku kayak suka kehabisan menu, jadi menunya itu doang. Kadang-kadang aku suka bingung mau nyari menu masakan Indonesia kan emang agak susah. Tapi emang kebenaran aku beberapa tahun lah belakangan ini aku emang pernah ngikutin si Andes TV, Nido TV, di Instagram TV tanya aku ngeliat di videonya kan itu sih itu up to date banget kan resep-resep baru. Itu membantu banget buat ibu rumah tangga yang suka masak di rumah dan pengen mencari variasi menu untuk ngelihat si Andes TV ini. Dan ditambah karena Andes artikel jadi kayak lengkap. Kebiasaannya tuh masak apa aja sih kak? Aku masakan selalu nyari yang aku gak mungkin masak pedas karena kan aku masih punya anak yang kecil-kecil kan, jadi aku masaknya yang bisa dimakan sama semuanya. Kalau dia mau pedas aku tinggal ngulek sambal aja, cuman tentunya aku harus ada sayur, tempe, tahu, sama lauk pauk daging, jadi kayak biar nutrisinya dapat semua buat ibu. Makanan atau masakan apa yang kakak suka? Aku suka masakan Padang. Karena orang Padang? Bukan. Suami orang Padang. Oh. Cuman masakan Padang aku udah nyerah deh. Ya itu udah the best masakan Padang. Masakannya masakan Indonesia dong, Padang. Terus Kudus juga aku suka banget, soto Kudus. Semuanya sih aku makan segala deh, kayaknya semua juga aku suka.